Hai teman-teman, pernahkah kalian berpikir tentang pentingnya memilih pasangan hidup? Utsman bin Affan punya analogi keren tentang ini yang bisa bikin kita lebih memahami makna dari pernikahan. Utsman bin Affan pernah bilang, orang yang menikah itu ibarat orang yang akan menyemai benih. Maka perhatikanlah di mana tempat yang tepat untuk menyemainya. Nah, analogi ini menggambarkan pentingnya memilih pasangan hidup dengan hati-hati. Jadi, kalau kita mau menanam benih, penting bagi kita untuk memilih tanah yang subur dan tempat yang baik. Begitu juga dalam memilih pasangan, kita harus memikirkan dengan matang dan memilih yang terbaik untuk masa depan kita. Pernah gak sih kalian melihat orang yang menanam benih di tempat yang salah? Hasilnya pasti gak maksimal. Nah, itulah kenapa memilih pasangan hidup itu sangat penting untuk masa depan kita. Misalnya, memilih pasangan yang sejalan dengan nilai-nilai kita, yang saling mendukung dan memiliki visi hidup yang sama. Ini seperti memilih tanah yang subur untuk menanam benih, agar hasilnya nanti baik dan bermanfaat. Jadi, buat kalian, sebelum memutuskan untuk menikah, pastikan kita memilih pasangan dengan bijak. Ingat, pernikahan itu investasi besar untuk masa depan. Jadi, pilihlah dengan hati-hati agar benih yang kita tanam bisa tumbuh subur dan bermanfaat. Semoga pesan dari Utsman bin Affan ini bermanfaat untuk kita semuanya.